Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi di channel YouTube Hari Fadila dan masih di konten keliling showroom. Nah, kali ini saya untuk pertama kalinya saya mampir ke WTC Mangga 2. Nah, saya mampir tepatnya ke showroom mobil bekas namanya Caroline Selection. Nah, lagi ada mobil apa aja, harganya berapa dan bagaimana kondisinya? Kita ngobrol langsung sama pengelola dari Caroline Selection, nanti dibantu sama Mbak Nancy. Dan kalau kalian yang baru aja nonton channel YouTube Hari Fadila, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan kasih komentar positif agar channel ini semakin berkembang. Dan kalian yang punya showroom ingin di-review juga seperti Caroline Selection, silahkan DM ke Instagram Hari Fadila. Kita buat showroom kalian semakin terkenal, jualannya semakin mudah. Nah teman-teman, sebelum kita mulai videonya, kita minum dulu karena haus banget nih. Nih, saya minumnya teh botol Sosro, ini less sugar. Ini minumannya enak banget, diminumnya praktis. Dan paling enak dinikmatin kalau rasanya lagi dingin. Kita coba minum ya. Seger teman-teman, teh botol Sosro. Selamat menonton teman-teman dan enjoy. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sama pengelola dari Caroline Selection ya Mbak ya. Ada Mbak siapa nih Mbak? Nancy. Mbak Nancy ya Mbak. Nah Mbak Nancy, kalau orang baru pertama kali nonton channel YouTube Hari Fadila, pengen tahu nih alamat Caroline Selection itu di mana sih tepatnya Mbak? Kita ada di WTC Mangga 2. Mall WTC Mangga 2 ya, lantai 5 nomor 525. Lantai 5 ya? Iya. Itu orang bisa langsung parkir di lantai 5 atau gimana sih Mbak? Bisa, parkir paling dekat itu di 5B, 5C. 5B ya? Iya. Terus langsung masuk kayak sini, tanya Caroline Selection ya? Iya. Nah, ini bukanya dari hari apa dan jam berapa Mbak? Kalau untuk jam operasional, kita ikut gedung. Selama gedung buka, kita buka. Tapi untuk jamnya, jam operasional showroom dari jam 9 pagi sampai jam 6:30 malam. Siap, berarti buka setiap hari sesuai dengan operasional gedung ya. Iya. Dari jam 9 pagi sampai jam 6:30 malam. 6:30 malam. Tapi kalau seandainya nih Mbak, ada orang janjian di luar jam itu, boleh? Boleh. Nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Fleksibel ya? Jam berapapun bebas. Bebas ya? Iya. Nah kalau orang misalnya nonton video ini Mbak, ini kan kita buat videonya kurang lebih tanggal 20 Oktober 2020 ya. Nah ini kalau orang mau beli, hubunginya ke nomor berapa nih Mbak? Ke 08-17-012-1899. Siap, itu 24 jam boleh ya Mbak ya? Boleh. Dibalasnya pas lagi bangun ya? Iya. Siap. Nah Mbak, boleh kasih tahu nggak sih Mbak ke penonton saya nih Mbak, mainnya di Caroline Selection ini, mainnya mobil apa sih Mbak? Eropa kah, Jepang kah, atau gimana? Kita mix ya, Eropa ada, Jepang ada. Oh gitu? Ya, kita main mobil dari start dari 2008 ke atas. Oh gitu, ya. Tahunnya 2008 ke atas ya Mbak ya? Nah selain jual beli, tuker tambah atau gimana sih Mbak? Kita di sini terima jual beli mobil, tukar tambah, untuk bantu biro jasa. Bisa juga ya? Bisa, biro jasa. Siap. Kita ada. Bisa beli cash? Bisa beli kredit? Bisa kredit. Fleksibel semua ya? Fleksibel. Fleksibel. Nah, hari ini tanggal 20 Oktober 2020, lagi ada berapa stok nih Mbak? Kurang lebih yang akan kita bahas Mbak? Kita sekitar 15. 15-an ya? Nah, kita mulai dari mobil yang pertama, dari yang ras depan boleh nggak, Mbak? Boleh. Boleh ya. Nah, Mbak, ini Toyota Rush warna putih, tipe apa, tahun berapa ini, Mbak? Ini 2016, tipenya STRD Matic. STRD Matic berarti varian paling tinggi ya? Iya. Warna-warna putih, surat-suratnya B ganjil wilayah Z itu Depok ya Mbak ya? Iya. Z itu Depok, pajaknya bulan 11, mau ulang tahun nih Mbak? Nanti kita panjangin. Panjangin ya? Terima panjang. Oh berarti customer kalau beli di sini terima panjang atau minimal pajaknya hidup ya Mbak ya? Iya. Nah ini estimasi pajak kurang lebih berapa? Estimasi pajak sekitar 3-4 juta. Di bawah 4 jutaan lah ya. Nama pribadi atau PT? Pribadi. Nama pribadi ya? Service record. Service record? Iya. Toyota apa? Auto 2000 kah? Atau tunas?
ada di dealer Toyota. Sepertinya sih Toyota Auto 2000 ya. Auto 2000 ya, tapi nanti detailnya bisa dijelasin saat serah terima mobil ya Mbak ya. Nah ini luar dalam ada gantian atau gimana Mbak? Gak ada, semua masih standar. Masih standar pabrik. Nah ini dibanderol dengan harga berapa Mbak? Ini kalau untuk kredit kita banderol harga 165 aja. 165. Iya. Kalau harga cashnya boleh kasih tahu juga Mbak? Harga cashnya boleh silakan ditelepon aja. Oh gitu. Jadi harga kreditnya 165. Kalau mau tahu cashnya langsung hubungi dari Caroline Selection ya Mbak ya. Bisa. Ini bisa kredit juga ya Mbak ya? Bisa. Biasanya pakai apa sih Mbak leasingnya Mbak? Kita leasing ada beberapa vendor, BCA, Verena, ACC, Buana. Banyak pilihan lah ya Mbak ya, nanti tinggal menyesuaikan dengan kapasitas customer ya Mbak ya. Nah ini kita tinggalin Toyota Rush yang ini Mbak, kita geser ke Jazz RS ya Mbak ya ini ya Mbak ya. Nah ini Jazz RS tahun berapa ini Mbak? 2018. 2018, Matic pasti ya? Matic. Matic warnanya warna hitam. Ini nama perorangan atau PT? Nama perorangan. Nama perorangan. Kalau kita lihat surat-suratnya ini B ganjil wilayah C itu Ciledug ya Mbak ya? Ya. Pajaknya bulan 11 lagi nih Mbak, sama kayak RAS. Ini terima panjang juga atau gimana nanti? Ini nanti terima panjang juga. Terima panjang. Ya. Pajaknya kurang lebih berapa sih Mbak? Pajaknya kalau untuk Jazz 4 jutaan. 4 jutaan. 4 jutaan. Nah, di sini dibanderol dengan harga berapa nih Mbak? Kalau Jazz ini saya jual dengan harga 225 juta. 225 tapi ada juta. Bonusnya. Ada bonusnya? Saya ada bonus TV. Apa tuh Mbak? TV? Iya. Oh jadi berarti TV yang pasangan TV-nya ini dua. Bukan yang ini ya dapatnya? Iya. Dapat dua TV berarti dapetnya ya? Dapatnya orisinil yang floatingnya satu, dan satu lagi yang satunya lagi dipakai. Oh gitu, jadi dapat dua TV ya bonusnya. Tapi luar semuanya masih ori? Masih orisinil. Masih orisinil ya. Dalam juga masih ori, cuman dapat dua TV gitu aja ya, Pak ya. Oke oke, ini warnanya warna hitam. Dapetin mobilnya di Caroline Selection, belinya sama Mbak Nancy ya, Pak ya. Kita geser ke mobil yang ini boleh ya, Mbak ya? Boleh. Nah, Mbak Nancy, ini mobil ketiga yang ada di Caroline Selection. Kalau tadi kita udah bahas RAS, terus Honda Jazz. Nah, ini keluaran dari Mitsubishi. Ya. Expander tipe apa, tahun berapa ini, Mbak? Tipe Ultimate. Tipe Ultimate? 2019. 2019, Ultimate berarti itu tipe tertinggi ya, Mbak ya? Iya. Udah pasti Matic ya? Matic. Nah, ini warnanya warna apa sih, Mbak? Warnanya warna abu-abu ya. Warna abu-abu ya. Nah, ini pajaknya bulan 6 sampai tahun depan? Tahun depan, 2021. Berarti panjang ya? Iya. Nah, ini kena pajaknya berapa sih per tahun, Mbak? Pajaknya sekitar 3,6, 3,8. Oh masih di bawah 4 jutaan ya? Juta. Perorangan atau PT? Perorangan. Surat-suratnya ini B ganjil wilayah Bekasi Kota ya Mbak ya? Iya. Ini luar dalam ada gantian nggak mobil Mbak? Nggak ada, masih full orisinil. Full orisinil? Ya. Full orisinil dibanderol dengan harga berapa di Car Selection ini Mbak? Di Caroline Selection? Hanya 225 juta saja. 225 juta? Iya. Ini maksimum kredit tuh sampai berapa tahun sih Mbak? Bisa sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun? Sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun dan belinya harus di Caroline Selection ya Mbak ya? Sama Mbak Nancy ya Mbak ya? Nah kita mau cek stok lagi yang mana nih Mbak? Sebelah sini atau yang belakang? Di belakang boleh. Di belakang ya? Boleh. Coba kita cek bareng-bareng. Nah kita mulai dari yang mana? Dari si Serena dulu atau Innova Mbak? Innova ya, boleh. Innova boleh ya? Nah ini Innova... Tampilannya kurang lebih kelihatannya kayak Venturer ya Mbak ya? Iya. Tapi sebenarnya ini apa nih Mbak? Tipe aslinya ini G-Matic Diesel 2019. G-Matic Diesel 2019 ya? Ha. G itu berarti varian paling rendah ya? Iya, kalau untuk saat ini di paling rendah. Paling rendah ya? Kan tengah-tengah ya? Tengah-tengah ya. Tapi ini apa aja yang udah diganti nih Mbak? Velg. Oke. Terus tampilan ini depan. Sama lampu. Lampu di mana dalam? Lampu belakang. Oh, lampu belakang ya, sama tapi orisinilnya juga tetap ada, nanti kita kasih. Oh, tetap dapat customer. Tetap dapat orisinil terus atasnya ini plafonnya juga diganti ya, Mbak ya? Plafon sudah luar ya. Stiker. Cutting stiker aja ya. Oh, berarti tapi nggak ada bekas baret atau apa ya, Mbak ya? Enggak ada. Aman. Ini kondisi benar-benar istimewa ya Mbak Nancy ya? Iya. Tampilan kalau orang lihat sekilas nih Mbak ya, kayak udah kayak Venturer ya Mbak ya? Warna-warna putih ini jadi warna favoritnya di Innova itu kalau nggak putih, hitam, sama grey sekarang ya Mbak ya? Silvernya agak kurang ya? Iya. Nah ini dibanderol harga berapa Mbak? G-Matic Diesel 2000? 19. 2019. Kilometernya hanya 14.000. Kilometernya 14.000. Iya. Nah ini cocok banget buat kaki, buat harian ya Mbak ya? Ya, irit lagi. Irit tenaganya ya? Tenaganya kenceng. Tenaganya kenceng, irit, cocok buat keluarga ya Mbak ya? Nah ini dibanderol harga berapa di sini Mbak?
Kalau Innova ini kita bahan berharganya hanya 325 juta saja. 325 juta ya, Mbak? Dengan 300... tampilan yang udah kayak Venturer ya. Udah seperti ini ya. Velg yang udah diganti, terus lampu belakang juga sudah diganti ya, Mbak. Terus sudah cutting-cutting stikernya mirip-mirip kayak Venturer ya, Mbak ya. Nah, ini ada yang ditambahin lagi nggak, Mbak? Selain yang tadi saya sebutkan itu? Untuk spion ya. Untuk spion ya. Sudah melipat otomatis. Oh, sudah melipat otomatis. Biasanya kan hanya ada di varian tipe V sama yang tipe Venturer ya. Yeah. Tapi ini di tipe G udah ditambahin ya, Mbak ya. Jadi nilai tambah buat kalian yang beli ya, Mbak ya. Nah, kita geser lagi ke mobil yang mana nih, Mbak? Sebelah Mbak ya. Bebas. Boleh ya. Nah, ini Nissan Serena. Ini yang tipe apa, Mbak? Tipe Highway Star Outback. HWS Star Outback ya? Dia paling tinggi berarti ya? Gimana? Tipenya ya, paling tinggi paling ya? Tinggi. Paling tinggi tahun berapa ini, Mbak? 2015. Ini surat-suratnya B genap wilayah Jakarta Barat, pajaknya bulan 7 sampai? Tahun depan. Tahun depan. Ini pajaknya kurang lebih kena berapaan, Mbak? Kalau ini sekitar 4 jutaan. 4 jutaan ya? Jutaan. Nama pribadi atau PT? Pribadi. Pribadi ya? Pribadi. Ada yang diganti nggak mobil, Mbak? Semua masih standar. Luar dalam masih standar. Masih standar. Nah, ini dibanderol dengan harga berapa di sini, Mbak? Ini hanya 198 juta saja. 198 juta itu harga kredit ya? Kredit. Nah, ini maksimum kreditnya berapa nih, Mbak? Kalau secara tahun kayak gini, sampai 5 tahun juga sampai masih boleh? Sampai 5 tahun. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Siap. Nah, nanti kalau kalian yang tertarik beli kreditnya, untuk simulasi kreditnya silahkan WhatsApp ke bagian marketing dari Caroline Selection ya, Mbak ya. 24 jam dibalesnya pas lagi bangun ya, Mbak ya. Kita geser ke mobil yang putih yang mencuri perhatian kita nih, Mbak, dari tadi, Mbak. Ini ada mobil favorit. Mobil favorit ya, Mbak. Dan kata Mbak Nancy, ini akan ada banyak stok mobil-mobil Pajero di Caroline Selection ya, Mbak ya. Nah, kita bahas dulu yang ini, Mbak. Ini tahun berapa, tipe apa? Tahun 2016. 2016. Tipe Dakar. Tipe Dakar yang 4x2 atau 4x4? 4x2. 4x2. Udah pasti diesel ya? Diesel. Udah pasti diesel. Ini surat-suratnya B. Cuman ini pilih nomor ya, Mbak ya? Iya. Ini pilih nomor, pajaknya bulan 6 sampai? Tahun depan. Sampai tahun depan. Nah, ini kena pajaknya berapa mobil besar kayak gini, Mbak? 5 juta lebih saja. 5 juta lebih? Mm-hmm. Perorangan atau perusahaan? Perorangan. Perorangan. Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru? Iya. Tahunnya tahun 2016. Varian paling tinggi ya? Iya. Varian paling tinggi, warnanya warna putih, dibanderol dengan harga berapa di sini, Mbak? Kalau untuk Pajero, kita hanya jual di 379 juta. 379 juta, itu harga kredit ya? Siap, kalau kalian yang tertarik beli kredit, beli cash, coba aja hubungin Caroline Selection ya. Ada harga bonus, bilangnya tahu dari channel YouTube Harif Fadilah, nanti dapat harga spesial dari Mbak Nancy ya, Mbak ya? Ada yang mau ditambahin mengenai mobil ini, Mbak? Masih standar atau gimana? Masih standar semua. Masih standar bawaan pabrik? Nggak ada dimodifikasi seperti Innova tadi ya? Ini masih standar ya? Warnanya putih, jadi kalau kalian dari tadi nyari mobil warna putih, tuh kalian bisa pilih ada Rush, ada Serena, ada Innova, dan yang ini ada Pajero. Tinggal dipilih aja ya, Mbak ya? Belinya tetap di Caroline Selection sama Mbak Nancy. Jangan lupa. Jangan lupa ya, Mbak. Nah, kita geser ke sini nih, Mbak. Ini sudah cukup berumur nih, Mbak, mobilnya nih, Mbak. Iya, tapi kondisinya lihat untuk interior masih seperti baru. Masih seperti baru. Hmm. Ini Toyota Avanza tahun 2010. Berapa, tipe apa? 2010. G-Matic. G-Matic 2010, warna abu-abu ya, Mbak ya? Iya, warna abu-abu. 77.000 saja. 2010 kilometer 77.000. Iya. Berarti tangan setahunnya nggak nyampe 10.000 ya? Iya. Jarang dipakai hitungannya, Mbak ya? Banget. Perorangan atau PT? Perorangan. 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 Nah, ini dibanderol dengan harga berapa, Mbak? Kalau Avanza kita 88 juta saja. 88 juta? Ya. Tapi ini masih bisa kredit nggak sih tahun masih, segini, Mbak? Masih. Di atas 2009 masih bisa kredit ya? Masih. Ini 2010 masih aman banget ya, Mbak ya? Masih aman. Tapi ini maksimum kreditnya berapa, Mbak, kalau yang kayak gini? Bisa sampai 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun dengan harga 80 berapa tadi? 88 juta. 88 juta, DP 20%, 25% masih aman ya, Mbak ya? Relatif aman ya. Ya. Siap. Ini surat-suratnya B ganjil wilayah Jakarta Barat. Ya. Ini mobil masih standar semua? Masih standar. Masih standar ya? Sudah ada penambahan kaca velg 3M. Oh, 3M-nya asli ya? Asli. Crystalline atau apa nih, Mbak? Ini yang Black Beauty ya? Black Beauty. Yang Black Beauty ya.
Oh, ini pakai kapasitas yang berapa? 40? Untuk depan kita 60, samping 80. Wow, jadi dari dalam udah adem banget ya, Mbak ya? Ini kalau misalnya dari luar juga nggak kelihatan ke dalam ya, Mbak ya? Siap. Nah, kita coba cek stok berapa lagi nih, Mbak, yang ada di sini, Mbak? Ada Biante, ada Mobilio. Boleh, kita coba cek ya, Mbak. Yang ini dan dulu. Ada beberapa unit lagi yang kita sudah DP, tapi belum masuk. Oh, gitu. Sudah dibayar sama Caroline, tapi belum masuk mobilnya ya? Iya. Kita bahas yang apa dulu nih, Mbak? Yang Biante dulu boleh? Biante boleh. Nah, ini Biante tahun mobil berapa? Keluarga tahun 2014. 2014? Iya. Tahun 2014 tipenya tipe apa sih, Mbak? Kalau Biante itu ada tipenya? Sky Active tuh paling tinggi ya? Iya. Paling tinggi, mobil warna hitam, surat-suratnya ini B, ganjil, wilayah Jakarta Barat. Pajaknya bulan 10 habis ulang tahun nih. Terima panjang ya pasti. Terima panjang ya, iya. Sampai 2021 berarti ya. Ini kurang lebih pajaknya berapaan? Kalau untuk Biante sekitar 5-6 juta. 5-6 iya. juta. Nah, ini perorangan atau PT? Perorangan. Perorangan juga ya. Ini atas nama perorangan dibanderol dengan harga berapa, Mbak? Hanya 175 juta saja. 175 juta itu kredit ya? Iya. Itu harga kredit. Cashnya sekali lagi silahkan tanya ke Mbak Caroline ya, Mbak ya. Mobil ada gantian atau gimana? Semua masih full standar. Luar dalam? Luar dalam. Luar dalam masih standaran ya? Standar. Siap, ini cocok banget buat keluarga. Dan ini pintu otomatis slidingnya masih aman ya, semua ya, Mbak? Semua masih bagus. Masih berfungsi ya? Layaknya kayak mobil baru lah ya, Mbak ya? Benar. Cuman udah kemakan usia aja ya, Mbak ya? Nah, kita geser. Ini jadi mobil terakhir di sini ya, Mbak? Iya. Yang ada stok di sini ya? Iya. Ini Honda Mobilio. Mobilio RS. Oke. Okay. Tahun? Tahun 2015. 2015. Iya. Ini dia surat-suratnya B ganjil wilayah Depok ya, Mbak ya? Depok. Nah, pajaknya bulan 10 lagi nih, Mbak. Terima panjang. Terima panjang. Pokoknya ya? Pokoknya don't worry kalau soal pajak. Oke, siap. Kalau beli mobil di Caroline Selection, pajak dijamin aman lah, Mbak ya. Kalau nggak hidup, terima panjang ya, Mbak ya. Betul. Jadi nggak ada istilah jual mobil pajaknya mati. Apalagi kalau kredit kan nggak boleh ya, Mbak ya. Iya, betul. Kalau kredit syaratnya pajak wajib hidup ya, Mbak ya. Nah, ini pajaknya berapaan, Mbak? Kalau untuk Mobilio, pajaknya sekitar 3 juta saja. Sekitar 3 juta. Ini nama PT atau perusahaan? Perorangan. Nama perorangan? Perorangan. Nah, ini dibanderol dengan harga berapa nih, Mbak? 135 juta saja. 135 juta? Ya. 135 juta udah bisa bawa keluarga untuk liburan akhir tahun ya, Mbak ya? Karena kurang lebih proses leasing itu berapa lama sih, Mbak? Standar sih 3 hari ya. Data lengkap ya? 3 hari sampai 1 minggu paling lama. Siap 3 hari sampai 1 minggu, iya, yang penting datanya lengkap ya, Mbak ya? Iya. Nanti begitu tanda tangan kontrak, langsung bisa kirim mobil ya, Mbak? Bisa langsung. Asal lunas total DP ya? Iya. Siap. Nah, kita geser ke sebelah sini ya, Mbak. Kita biar ngomongin keuntungan dan kelebihan beli mobil di Caroline Selection. Kalau dari tadi kan kita udah ngomongin stoknya nih, Mbak. Nah, sekarang kita mau ngomongin alasan banget nih, Mbak. Orang harus beli mobil di Caroline Selection ini apa sih, Mbak? Satu, kita selalu menjaga kepuasan customer ya. Oke. Okay. Dan kondisi mobil yang pasti selalu siap pakai. Oke. Okay. Karena mobil setelah kita setelah masuk biasanya kita ada tes sendiri juga sekitar 3 hari okay. sampai 1 minggu, maaf. Oke. Okay. Untuk trial mobilnya kasar ya? Mobilnya okay. Sampai udah nggak ada masalah, baru kita siap pajang dan jual. Oke, okay, berarti setelah kita cobain, baru dipajang dan dijual ya, Mbak ya? Iya. Mobil dijamin nggak bekas nabrak? Saya garansi tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir. Kilometer? Surat-surat aman, kilometer asli semua. Nggak ada gulung-gulung ya, Mbak ya? Siap, berarti jaminannya tuh enak banget tuh. Udah nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, kilometer, nggak ada gulung-gulung ya, Mbak? Ada yang mau ditambahin lagi nggak, Mbak? Biar orang pokoknya tertarik banget mampir ke Caroline Selection ini, Mbak. Kalau customer beli mobil di sini, pasti nyaman. Oke. Okay. Tidak usah khawatir soal pajak, surat-surat, kondisi mobil. Kita aman semua ya? Semua. Siap, dan tempat negosiasinya juga ada VIP ruangan ya, Mbak ya? Ada ruangan VIP, jadi kalau yang datang ke sini tuh nggak akan dengar bising-bising. Lihat mobilnya, boleh test drive nggak sih? Sekali. Boleh banget. Boleh banget ya? Di area-area sini ya, Mbak ya? Iya. Siap. Nah, kalau misalnya ini, Mbak, kan sekarang banyak banget showroom-showroom yang bisa showing mobil ke rumah. Di Caroline Selection bisa nggak sih? Bisa. Kita dari dulu juga sudah bisa. Oh, dari dulu udah main seperti itu? Sudah. Oh, kalau orang lain baru mau main, Caroline udah main seperti itu ya, Mbak ya? Sudah. Siap. Yang penting mobilnya cocok dulu harganya,
cocok dulu mobilnya, baru dibawa ke tempat customer ya, Mbak ya. Atau kalau memang customer sudah tertarik sama unit-unit kita, mau minta show unit ke rumah, silakan telepon aja. Oke. Nanti kita akan atur waktunya. Oke, yang penting H-minus lah ya, Mbak ya. Misalnya H-1, H-2 ya, Mbak ya. Diatur-atur waktunya ya, Mbak ya. Betul. Biar dikirim ke customer ya, Mbak ya. Betul. Untuk dites ya, Mbak ya. Ada yang mau ditambahin lagi? Atau udah cukup? Cukup ya. Nah nanti mungkin ada Instagramnya apa tuh Mbak namanya? Kita ada Instagram Caroline Selection WTC. Caroline Selection WTC ya Mbak nanti ya? Nanti dicantumin di deskripsi. Deskripsi. Boleh nanti nomor telepon dari Caroline Selection, Instagram dari Caroline Selection, saya akan cantumin di deskripsi. Jadi buat kalian yang penasaran lihat stok-stok yang ada di Caroline Selection, karena nanti janjinya bakal banyak banget Pajero yang ada di Caroline Selection ya Mbak ya. Mainnya akan ke arah Innova SUV MPV lah Mbak ya. Lebih ke situ ya Mbak ya. Nah, terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan kasih komentar positif. Dan jangan lupa bungkus mobil impian kalian di Caroline Selection, belinya sama Mbak Nancy. Terima kasih Mbak Nancy waktunya ya Mbak ya. Boleh kita dadah-dadah dulu Mbak. Thank you teman-teman.